akan diwakili oleh Kepala Pol, Pak Jainal Ibrahim, Pak Dhani Iskandar, dan KPN diwakili oleh Pak Sibali, Tribun Timur, Pak Aruna, dan Ketua Mabakin, Pak Erwan Sutono. Tentunya sangat berbahagia dan bersyukur teman-teman. Harusnya tidak hanya putus sampai pada keinginan saja. Ya pasti kita mau semuanya aman dan damai. Tetapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak bertindak, kita tidak memulai dari sekarang, kita tidak memulai dari hal-hal kecil, mungkin keinginan hanya tinggallah. Ngeri-ngeri kalau bulan ceramah, karena rata-rata bulan ceramahnya itu jam 10, jam 11, ceramah takziah. Kami dari Basnas, ini Ketua Basnas, Busur dan yang lain itu karena ekonominya memang bersoal. Dan Alhamdulillah kemarin sudah ada. Dan bersyukur teman-teman Forkom Pindah Plus, tapi yang tentunya yang pertama adalah mengisapi daripada bahwa ya, Polrestabes diharapkan bisa melakukan tindakan tegas terukur manakala kejahatan tersebut, kriminal tersebut membahayakan nyawa petugas maupun masyarakat. Ya, saya ulangi, Polrestabes diharapkan bisa mengambil langkah yang tegas namun terukur manakala kejahatan yang menggunakan busur maupun senjata tajam itu berdampak terhadap keselamatan nyawa masyarakat maupun petugas. Dengan adanya dukungan tentunya kami sangat senang ya, sangat semangat untuk melakukan apa yang harus kita lakukan, menjaga Kota Makassar ini tetap aman. Apa bisa dikatakan bila ini bisa pelakunya bisa ditembak begitu Pak? Kalau memang itu tadi, kalau memang itu membahayakan nyawa masyarakat ataupun petugas, kita akan mengambil langkah tindakan tegas. Meskipun pelakunya rata-rata masih di bawah umur atau bagaimana? Apakah masih tetap dilakukan tindakan seperti itu atau bagaimana? Kalau di bawah umur ya, kalau di bawah umur kan mungkin lebih gampang kita menyelesaikan. Kita lebih gampang, itulah makanya perlu tindakan tegas terukur, tentunya kan kita bisa ngukur namun tegas. Izin karena selama ini kan pelakunya rata-rata pelajar. Apakah tidak dimaksudkan untuk mendatangi sekolah-sekolah untuk merahasia atau seperti apa? Karena seperti kemarin ada ditemukan pelajar yang membawa busur. Termasuk kegiatan preventif kita. Preventif kita tadi disepakati kita akan masifkan pendidikan akhlak, sosialisasi tentang bahayanya busur. Itu di sekolahan, di kampus, di masjid, di gereja itu. Tindakan tegas terukur ya, itu kalau membela diri kan itu masuk dalam kategori jihad. Ya, membela diri, membela agama, membela keluarga, harta itu. Ya, semua mati syahid. Ada solusi apa Pak? Ya? Ya, solusi untuk sementara yang kita sepakati hari ini, terutama dari MUI, kita akan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Ya, kami akan menghimbau termasuk besok insya Allah khutbah-khutbah para da'i. Kita akan menyerukan bahwa besok khatib itu menyampaikan bagaimana maklumat MUI itu untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Pakai kalau untuk pengawalannya sendiri pakai mengingatkan misalnya sebelumnya maklumat terhadap pengemis itu kan memang sudah diberlakukan tapi masih banyak praktik-praktik yang terjadi di lapangan. Ya karena ya begitulah karena masyarakat kita terkadang dengan penuh rasa kasih. Ya, terkadang itu timbul, padahal dia tidak melihat yang mengkoordinir pengemis ini siapa. Ya. Jin, satu, okay. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Oke, okay, mantap. Ya.